This is my second day dan mengikut tradisi tempat saya, second day kita ambil berkat lah dengan gosok kepala pasangan lah. Hai semua, Assalamualaikum. Salam Ramadan saya ucapkan kepada anda semua, untuk semua pendengar dan juga penonton di Cool FM dan juga Cool TV secara media digital inilah. Dan kita nak teruskan bersama-sama dengan anda untuk episod hero kita seperti biasa. Kali ini saya rasa berbesar hati untuk berkongsi dengan anda salah seorang hero dalam hero kita ini, untuk kita kongsikan pengalamannya dalam industri penyiaran juga. Kedua-duanya ada, industri penyiaran suara, industri penyiaran jual muka pun ada jugalah. Jadi kita ingin mengalu-alukan kedatangan Abang Halim Osman kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Hanif. Yes. Kita harapkan Abang sihat dan terima kasih kerana sudi bersama kami di hero kita. Sebelum ni Abang dah menggegarkan Cool, studio Cool bersama Izwan Azir. Jadi sekarang ni sama dengan saya pula, yes, dalam media digital ini. Mungkin yang pertamanya kita nak sekalilah bersama-sama dengan pendengar kita. Saya juga membesar dengan Halim Osman sebagai pengacara TV dan juga radio. Mungkin boleh kongsi terlebih dahulu perkembangan Halim Osman pada ketika ini. Silakan. Perkembangan saya sekarang ini seperti juga semua penduduk bumi, kita semua menghadapi apa yang kita lalui sekarang ini, apa yang namakan pandemik. Jadi perkembangan saya lah banyak bersabar dengan apa yang berlaku, tidak boleh rentas negeri. Kali terakhir saya balik ke kampung halaman adalah bulan 7 tahun lepas, Terengganu. Jadi sebenarnya apabila saya sudah tamat dengan radio di stesen yang terakhir 10 minit, kerjaya saya boleh dianggap berada dalam keadaan pause pada waktu ini kerana saya tidak ke udara secara secara konsisten dengan mana-mana stesen radio ataupun televisyen pada waktu ini. Okay, baik bang. Mungkin sebelum itu saya boleh kongsikan juga antara yang diberikan. Yang menarik ini antara fakta yang saya tahu adalah pernah bekerja sebagai arkitek selepas tamat pengajian di University of Tennessee, Amerika Syarikat. Dan sebelum itu menjadi pengacara TV pada tahun 1993. Ini memang sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa dari kejayaan arkitek bertukar ke kejayaan pengacara TV pada 1993? Mungkin ada cerita-cerita di sebalik permulaan karier seorang Halim Osman itu. Bila saya balik daripada Amerika Syarikat, saya bekerja di dalam jurusan seni bina secara full time pada waktu itu. Saya balik pada 1991. Dan apabila sampai tahun 1993, sampai 2-3 tahun bekerja dekat Malaysia, saya rasa macam ada satu keinginan yang luar biasa. Ini macam impian saya semasa kecil untuk mencuba kebolehan saya dalam bidang seni penyampaian sama ada radio dan TV pada waktu itu. Jadi saya masa itu saya pergi audition untuk radio, kemudian saya pergi audition untuk TV. Tapi pada masa itu luck saya lebih ke arah TV kerana pada tahun 1993 bulan, saya rasa bulan Mac macam itu, saya bermula dengan sebuah rancangan TV yang bernama Hello Malaysia di RTM. So lepas saya buat rancangan TV di RTM, kemudian pada tahun 1996, selepas beberapa tahun saya buat Selamat Pagi Malaysia pada waktu itu dan beberapa rancangan yang berbentuk magazine, yang berbentuk rakaman, saya dapat offer untuk buat rancangan Roda Impian. So dikira Roda Impian macam memperkenalkan saya ke seluruh Malaysia pada waktu itu. Dan 2 tahun selepas saya buat Roda Impian, saya ditawarkan untuk bekerja di radio pada tahun 1998. Menarik sebab saya baru nak bertanyakan soalan berkenaan dengan arkitek dan juga bidang seni ini. Adakah sekarang Halim Osman yang sekarang ini masih ada air tangan seorang arkitek tu? Saya sebenarnya pernah terlibat dengan sumpah bangunan yang ada sekarang ni di Kelana Jaya tempat saya tinggal sekarang ni, iaitu Kelana Park View Condominium. Itu adalah peninggalan
saya terakhir dalam bidang seni bina. Ia adalah satu kondominium. Kondominium is a mixed development dengan office dan juga dengan juga shop houses pada waktu itu. Dan sebelum itu saya juga pernah bekerja di Amerika Syarikat. Dan adalah satu dua projek yang saya buat di sana. Wow, dahsyat. Itu mungkin antara sebagai permulaan dan juga pengenalan. Abang Halim, saya nak tanyakan, saya teringin nak tanya soalan ni. Apabila mendengar orang bercakap dengan trademark saya putar Halim di dalam roda impian tersebut. Maksudnya ketika mengecarakan rancangan game show tersebut, bagaimana sebenarnya suasana di dalam proses penggambaran, di dalam proses game show tersebut? Apa sebenarnya orang tak tahu di sebalik game show Roda Impian tersebut, Malim? Roda Impian itu adalah satu pembikinan yang bagi saya adalah bertaraf dunia pada waktu. Dan satu journey yang sangat menyeronokkan kerana masa itu memang kita betul-betul serius untuk melahirkan satu game show yang setaraf dengan yang ada di luar negara. Jadi game show itu bukan satu adaptasi daripada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune pada waktu itu adalah antara game show yang paling popular di dunia. Jadi bila Astro pada waktu itu ingin buat game show itu, is a syndication. Jadi orang yang mengendalikan, orang yang menjadi apa orang kata penasihat adalah datang daripada Amerika Syarikat, daripada pihak Wheel of Fortune. Jadi beberapa orang daripada Malaysia juga, beberapa orang dari Malaysia juga dihantar ke Hollywood untuk melakukan training supaya apa yang kita buat pada waktu itu dalam penggambaran game show itu daripada semua segi, dari segi persiapan di sebaliknya, dari segi macam mana kita menyambut peserta, macam mana kita menyambut tetamu, bagaimana kita menguruskan kedua-dua hostnya dan segala-galanya adalah up to the standard yang telah ditetapkan oleh pemilik Wheel of Fortune pada waktu itu. Jadi kalau awak boleh rasakan macam ia kelihatan sangat-sangat seronok show itu untuk untuk peserta-peserta, ia memang bagi saya adalah pengalaman yang sangat menyeronokkan di ketika membikinkan show itu juga di belakang atas. Ya, apa cabarannya ketika mengendalikan rancangan sebegitu? Sebab saya rasa tak semua orang ada pengalaman yang Abang Halim lakukan. Sebuah game show bertaraf antarabangsa sebenarnya menjadi satu fenomena. Cabaran sebagai seorang pengacaranya, Abang? Sangat menyenangkan kerana satu, orang kata, satu lompatan yang besar daripada Selamat Pagi Malaysia, RTM pada waktu itu di waktu pagi yang mungkin awak tak bangun tidur lagi, tak ramai sangat orang menonton pada waktu itu, menjadi satu game show yang ditonton secara meluas, kepada publicity-nya sangat meluas dan besar harapan untuk pihak yang mengambil saya menjadi host pada waktu itu. Jadi waktu itu sangat menerujukan dan juga apa orang kata adalah satu cabaran yang besar lah pada waktu itu. Mula-mulanya untuk musim yang pertama itu memang agak mendebarkan lah. Selepas satu season, selepas lebih banyak kita ulang benda yang sama. Kerana game show pada asasnya adalah satu format yang jelas. Jadi setiap kali kita lakukan format yang jelas, itu juga dengan radio. Setiap kali kita lakukan perkara itu, setiap hari kita cuba improve sedikit hingga menjadi satu game show yang bagus. Abang Halim, saya nak tanyakan soalan seterusnya. Daripada seorang pengacara TV kemudian menjadi seorang penyampai radio, Abang Halim dah rasa dua-dua di dalam satu bidang, walaupun satu bidang yang sama tapi sebenarnya sangat berbeza latar belakang kedua-duanya ni. Yang mana sebenarnya lebih, secara peribadilah, lebih menjadi pilihan seorang Halim Osman? Dia macam ada dua awet yang sama-sama istimewa. Okay? Satu awet itu dia bersama dengan kita tapi dia tak pernah tunjuk muka, kan? Betul. TV dia tunjuk muka, kan? Tapi kedua-dua itu special. Saya tidak boleh ada pilih kasih dekat sini. Tetapi memang betul. Dua bidang yang nampak serupa tapi tidak sama. Skillnya adalah sangat-sangat tidak sama. Yes, kerana radio adalah, kalau saya nak bayangkan, seorang personality yang sangat sesuai untuk radio ni, dia adalah seorang yang pemalu. Dia sebenarnya tidak suka jumpa orang.
tetapi dia mempunyai jiwa yang besar. Dia suka bagi impact pada orang, tapi dia tak nak jumpa. So dia macam duduk dalam satu bilik, dia macam seorang penulis. Dia menulis kepada orang baca buku dia. Tetapi penggambar radio, dia nak impact itu pada waktu itu secara live. Tetapi dia tidak mau berjumpa dengan orang. Awak nampak, nampak dia punya konsep kan? So dia adalah seorang yang pemalu, duduk dalam bilik, dia hanya hantarkan suara dia. So di belakang tabir, dia punya karakter, dia punya animasi itu adalah sangat-sangat luar biasa. Tetapi hanya di radio saja dia hidup. Kalau anda jumpa dia di luar, dia sangat pemalu. So itu adalah karakter bagi saya seorang penyampai radio. Dia sangat kreatif tapi dia pemalu. So dia hantarkan suara, dia boleh buat cerita dan sebagainya. Yeah. Itu adalah radio. TV adalah visual. Jadi TV akan main mimik-mimik muka. TV kalau tadi kita hanya lontarkan suara kan. Tetapi TV apabila kita kena, kita mula sedar bagaimana wajah kita apabila kita senyum. Kita kena fikir macam banyak benda-benda yang yang kita kena balance kan. So kalau kalau radio tadi kita perhatikan segala personality itu dalam suara. Radio TV kita kena balance kan di antara suara dan juga mannerisma, cara pergerakan tubuh kita, cara kita mempersembahkan wajah kita, pergerakan kita pada penonton. Ya, dan okay, sebab betul sebab Abang Halim ada dua-dua pengalaman ni. Jadi saya kena tanyakan, kalau untuk pengacara TV dahulu dan sekarang, di mana perbezaan yang ketara yang Abang Halim nampak? Ini untuk TV dulu. TV hari ini saya rasa lebih spontan, lebih casual. Bila orang buat TikTok, bila orang buat IG story dan sebagainya, itu adalah TV kan. Kalau dulu TV adalah lebih formal dan sebagainya. So TV sekarang lebih relax, lebih casual. Dan kalau dulu apa boleh nak masuk TV, kita kena taruh make up lebih dahulu dan sebagainya. Yeah. Apa pakai make up hari ini? Hari ini. Ada sikit-sikit, tak tebal lah. Tapi untuk menghormati visual ni, seni visual ni, inilah kita belajar dalam architecture, kalau seni banner, seni presentation, memang kena taruh make up. Kena hormat benda tu kan. Kalau radio memang tak ada. So, balik pada soalan awak, hari ini boleh dikatakan TV tidak lagi berbentuk serius dalam studio. Di mana-mana okay saja orang melakukan persembahan yang maksudnya memang sangat-sangat ini lebih luas lah. Lebih luas. Yes, konteksnya dalam TV. Perbezaan penyampai radio yang dahulu dan sekarang yang Abang Halim boleh nampak? Okey, radio berada di dalam keadaan yang orang kata sekarang ini kena bersaing dengan banyak benda. Masa dulu, terutamanya masa saya membesar dengan radio, apabila saya ingin tahu berita, saya pasang radio. Kerana radio dulu dapat berita. TV lambat sikit. Suat khabar keesokan harinya. Okay. Apabila kita ingin tahu keputusan perlawanan bola sepak, Terengganu lawan Selangor, yeah, saya pergi kepada arena sukan. Radio pada waktu itu, radio nasional, pukul 8.45 malam. Tidak ada tempat lain untuk dapat info itu. Apabila kita nak mendengar muzik, kita nak mendengar nyanyian seseorang itu, kita pasang radio. Itu permulaannya betapa kuatnya radio memegang kehidupan kita. Kemudian lepas itu TV datang selepas radio. Tetapi pada waktu itu TV dengan radio dapat dulu berita. Jadi radio masih lagi ke depan dari segi cepat. Tapi sekarang ni dengan adanya internet, yeah, the ball game has changed. Sekarang ini dari segi berita, dari segi lagu, dari segi apa-apa keputusan terkini, orang akan pergi pada internet terlebih dahulu. Jadi kesan kepada radio hari ini ialah yang tinggal mereka selalu dengan radio di dalam kereta biasanya. Tetapi apabila kereta nanti dipasang dengan internet, maka itu kubu terakhir radio kat situ akan habis. Jadi kalau Hanif fikirkan, bagi saya satu perkara yang radio ada yang lain tidak ada adalah personality radio itu sendiri.
itu adalah harapan terakhir untuk radio. Maknanya kalau orang itu suka personaliti radio itu, mereka akan tetap dengar radio kerana ingin mendengar celoteh orang itu. Kerana celoteh itu tidak ada di internet. Kalau ada pun dia dalam bentuk rakaman, dia bukan live. So itu sebenarnya saya rasa perkara yang radio kena fikirkan, macam mana ingin menguatkan personaliti radio itu, penyampaian radio itu. Satu masa dulu, penyampaian radio ataupun DJ radio akan bercakap seperti ini. Contoh, saya beri contoh. Yeah. Kita bercakap tentang Kuala Lumpur. Ya, saudara, Kuala Lumpur makin panas. Semakin panas Kuala Lumpur. Sekarang ini semakin panas. Benda macam itu, dia orang tak cakap keluar, kan? Tetapi di radio, dia jadi cantik. Orang suka dengar benda itu. Okay? So, radio kena mencipta personaliti yang macam itu. Itu adalah satu contoh personaliti.